Bintang laut merupakan hewan yang cukup kompleks dan berbeda. Mereka tidak memiliki otak dan juga tidak memiliki darah coy. Darah dalam tubuh hewan biasanya digunakan untuk membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh coy. Karena tidak memiliki darah, bintang laut memompa nutrisi, oksigen, dan cairan-cairan esensial lainnya ke seluruh tubuh dengan menggunakan air laut yang didistribusikan dengan menggunakan sebuah sistem yang dikenal dengan sistem vaskular air coy. Di seluruh tubuh bintang laut terdapat kanal-kanal yang diisi oleh air laut yang bergerak melalui sistem yang kompleks coy. Tubuh bintang laut masih menjadi misteri karena kita masih belum memahami sistem kerjanya secara keseluruhan. Riset mengenai tubuh bintang lain masih menjadi salah satu topik biologi yang paling menarik di bumi ini coy.